Selamat siang bosku, kali ini kita berada di pembuatan jok rimba kencana. Jadi sebelum cat, kita udah pakai powder coating. Jadi sebelum dicat, kita fosfating dulu. Jadi anti karat ya. Anti karat, terus catnya ada 3 kita. Abu gelap, abu terang, sangat coklat. Merah tak cuit. Bangkunya kita. Ini dicat. Itu lengket. Tempat pengecatannya bosku ya. Ya, kalau sekarang pakai gasber ini. Ini pembuatan reclining-nya ya? Ini yang lama. Oh, yang lama? Ya, ini untuk aksesoris saja, bukan untuk bangku kita. Oh, malah ini dijual kita, gitu ya? Iya, kita kirim keluar itu. Barang-barang mentah semua ya. Ini dari plat lembaran ditekuk, dipotong, ditekuk, dipres. Ini nanti jadi kaki, Pak. Beberapa kali proses, 4 sampai 3 kali proses. Nanti dia baginya ada di atas. Tapi kematangan hanya pasangnya. Berarti cetak ya, Mas? Oh, tekuk manual. Jadi dipotong di mesin tarik lagi, dipotong jadi plat lembaran. Plat yang lembaran 2 meter itu dipotong panjang-panjang, nanti dicong di situ. Itu kan ada ada stamping sekarang. Jadi lihat ya bosnya, kalau alatnya terbatas. Kalau ada aja, tapi terbatas. Gak bisa milih. Pesan paling enggak 2-3 minggu aja. Oh, yang ini, yang platform seperti ini ya. Rasanya di sini ya. Mau buat apa? Mau buat nanti asam malnya sendiri juga. Betul. Itu proses lah. Pas kita udah pakai argon. Robot. Robot melanjutkan.
Untuk sistem pengelasan sendiri di sini sudah pakai robot ya, Mas ya. Ini sendiri tidak apa ya, untuk kita bisa melihat di produksi langsung bisa di sini boleh kita melihat ke dalam ruangan kerja juga boleh. Mungkin di tempat-tempat lain sih ada yang nggak boleh karena mungkin privasi ya. Kalau di sini sangat dibolehkan sekali, jadi kita bisa melihat semua pengerjaan yang ada di sini ya bos ya. Makanya orang-orang tutup-tutupan los di sini. Oke bos, bisa dilihat lagi untuk yang lainnya. Biasanya ada robot. Ada. Robotnya yang mana? Ini ya. Oh. Jadi las robot. Iya sih. Lagi. Berarti kalau masalah orderan juga sama aja berarti? Sama aja. Oh, berarti pandemi seperti ini orderan juga sama aja. Di sini juga lagi sepi ya, Bos ya. Jadi nggak semua di bidang apapun kalau lagi acara seperti ini emang agak-agak rada suram sedikit sih. Halo. Ini yang sudah jadi gitu ya. Ya. Ini frame sandaran. Oh, frame sandarannya ya. Frame sandaran saya belum dicetakkan di busanya. Hmm. Ya. Kayaknya udah waktunya istirahat aja bosku ya, bentar lagi udah istirahat ini. Bisa lihat ini pengoperasan barang. Oh, sama di atas juga masih ada. Ya. Di atas pengerjaan masih apa? Pengerjaan assembly. Assembly. Assembly itu merakit-merakit. Oh, yang untuk perakitan ya. Yang udah dilas, yang udah dicat tadi dirakit ya. Nanti kalau assembly boleh ngambil gambar, tapi jangan terlalu detail karena kan proses untuk produksi oh, iya. Di dapur. Oh iya betul. Gak apa-apa diambil gambar tapi jangan terlalu gede. Ya, sepintas-pintas aja. Ah, oke, okay, siap. Oke, okay, bosku ya. Kita melihat ke proses yang paling atas. Ya bosku, di sini juga ada proses pembuatannya juga ya. Tadi yang jok paling bagus di atas.
Ini kita di bawah nih. Jadi dilihat dari spon aslinya. Ternyata tadinya mungkin sponnya itu tetap standar kali ya. Terus di yang sisa-sisanya dulu kali ini. Sistemnya udah pakai listrik, kok listrik robot semua ini. Tapi kalau lampunya yang ada gedenya, kalau apa kecil enggak? MB Group. MB Group. Dia kabeler tersayat. Oh, barang-barangnya emang enggak tajam, Pak? Enggak tajam. Kalau laseran enggak tajam. Oh, iya. Enggak tajam kalau laseran enggak tajam. Bisa dilihat ya. Betul, Pak. Ya. Masake plat yo nyetak dhewe. Ngelas dhewe, Pak Pril lho. Kebalik. Nah. Nanti buat nama bisa, Om. Bisa aja. Nama di job gitu ya. Tapi ditempel di mana? Kan harus nempel di 27 trans. Iya. Iya ya, kalau kebalik di taper. Atau mana itu lho, mungkin ya? Enggak mungkin. Harus dia di besi ya. Iya, harusnya. Canggih semua. Oh, berarti berarti bisa repair juga, Mas? Bisa, tapi bangku kita. Bangku dari sini. Bangku Morodadi, ya Morodadi. Rimba Kencana bisa di-repair ulang ya. Mungkin kalau teman-teman yang punya Rimba Kencana mau di-repair, bisa langsung dibawa ke sini ya. Menerima repair, yang penting dari sini juga ya. Oke, Bos. Oke, Bosku. Untuk review job Rimba Kencana sampai di sini dulu ya, Bosku ya. Mungkin teman-teman dapat pengalaman dari video kita ini dan bisa
mungkin yang mau pesan dari video di Jok Rimba Kencana juga bisa langsung ke sini. Nanti kita sertakan nomor kontak Rimba Kencana. Mas Sopokai. Yang penting kita nanti sertakan ya nomor teleponnya. Bisa langsung dihubungi langsung sama masnya tadi. Oke. Oke, bosku. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, jangan lupa like, subscribe, komen dan share ke teman-teman. Yang bagus diambil, yang jelek jangan diambil. Oke, bosku, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompak selalu.